Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita orang lagi, saya Cap Kucai. Dan kita orang kali ni kita nak kongsikan dengan korang ada satu perkara yang mungkin rakyat Malaysia tak boleh lupa dan tak boleh tak tahu tentang Hari Malaysia. Ya, betul. Okey bang. Kita disambut pada 16 September tiap-tiap tahun. Betul. Hari Malaysia ni adalah hari di mana pembentukan Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Oh, penyatuan tanah-tanah ni kan. So Hari Merdeka pula adalah tanda peringatan Hari Kemerdekaan 31 Ogos tu. Bang, assalamualaikum bang. Ya, salam. Kenapa ni? Ha. Ambil motor bang. Ah, biasa motor ren. Tak tanya bang. Silau ah. Sorry bang. Abang tahu tak tentang Hari Malaysia? Apa yang abang tahu tentang Hari Malaysia? Hari Malaysia yang saya tahu sambutan. Abang tahu tak tentang Hari Malaysia? Tahu. Hari Malaysia ni tentang kita wujudnya Hari Malaysia, Hari Malaysia ditubuhkan. Nanjung dan Sabah-Sarawak tu besar. Hari Malaysia ni pasal hari penubuhan Malaysia. Kalau merdeka macam mana bang? Merdeka kita dapat kemerdekaan daripada British. Merdeka kita merdeka daripada penjajah. Hari Malaysia, Hari Malaysia ditubuh kan? Nampak bijak bang eh? Harap-harap begitu. Aisyah, baru lupa Google bang. So beza lah, Hari Malaysia dengan Hari Merdeka beza lah. Beza, dua benda yang berbeza. Hari Merdeka juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan juga. Sama. Merdeka, kebangsaan, satu. Sama. Tapi yang beza dia, Hari Malaysia. Makna Hari Malaysia tu apa, Cap? Okey, Hari Malaysia ni adalah hari di mana kita menyambut penyatuan Tanah Melayu ni, Persekutuan Malaysia. Di mana kat situ kita dapat tahu Malaysia ni kan terkenal dengan pelbagai kaum, toleransi antara agama, lepas tu pelbagai budaya. So, gabungan-gabungan tu dijatuhkan pada satu tarikh untuk kita sambut adalah Hari Malaysia. Percaya atau tidak, ramai lagi di kalangan kita yang masih keliru dengan apa itu Hari Malaysia, Hari Kebangsaan atau Hari Merdeka. Mari sini kita orang kongsi. Hari Malaysia yang kita sambut pada 16 September setiap tahun adalah untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sambutan ini adalah sambutan di mana ianya menandakan penggabungan Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi satu negara. Walau bagaimanapun, Singapura keluar dari Persekutuan pada tahun 1965, iaitu 2 tahun kemudiannya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak, negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia. Jadi, pengisytiharan Malaysia dilakukan pada 16 September 1963 dan ini merupakan simbol perpaduan dan kerjasama antara negeri-negeri yang berbeza dalam membentuk sebuah negara yang berdaulat. Hari Malaysia bukan sahaja merupakan perayaan untuk mengenang sejarah penubuhan negara, tetapi juga ianya sebagai masa untuk meraikan perpaduan dan kerjasama antara pelbagai kaum dan budaya yang ada di negara kita. Ha, sekarang dah jelas kan apa bezanya Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia? Topik kita yang utama adalah sempena Hari Malaysia ni kan. Kita nak tahu 3 tempat yang menjadi tumpuan geng-geng rider weh, geng-geng yang berada ni. So, kat mana tumpuan mereka pergi sewaktu hari-hari perayaan macam ni untuk tujuan tak kisahlah untuk bercuti ataupun ride ataupun orang cakap apa, konvoi bang. Konvoi. Konvoi. So, abang sebagai rider, cuba bagi tahu sikit, kat mana selalu tempat abang pergi? Abang mesti rider kan? Beruang. Saya rider lah. Abang suka pergi ride tak? Suka. Weh, saya memang suka ride kan. Memang rider sejati lah. Okay, kat Malaysia banyak tempat best. Salah satunya yang saya suka dekat Melaka lah. Macam aku suka ride balik hari je. Yang jenis pagi keluar, petang boleh balik. Saya nature. So, saya suka pergi pantai-pantai.
paling best kat Melaka. Kalau macam saya lah, saya suka pergi ride yang jalan-jalan yang ada corner-corner apa semua. Saya suka buat loop. Saya pergi ke Karak, Karak masuk Boyan, main kampung sikit. Lepas tu naik Cameron. Itu best. Macam selalu aku naik Cameron lah. Pagi, breakfast memang 1 kilo, tempat top dekat Bentong. Lepas tu baru buat haluan. Tempat makan dengan tempat peranginan, mana yang menjadi pilihan? Makan lah. Sebab makan banyak tempat choice kita boleh pergi makan-makan ride kan. Oh, panas tu lah? Oh, panas. Matahari ngadap sini. Tapi rider mesti dah biasa panas lah kan? Biasa kita ada pakai spek mata. Saya tak ingat nama tempat. Ada pilah saya rasa. Apa kena salai, stop. Saya suka dekat Melaka lah. Melaka asam pedas lah. Banyak pantai. Benda yang boleh healing-healing lah kan. So, dari satu dia punya culture kat sana pun best. Nature, nature dia best lah. Abang Sema ni, abang mau mana? Sewa Melaka. Woo! Ini geng motor kecil lah ni bang? Ini motor cup. Okay, betul. Seronok. Kalau macam ni memang best. Jalan-jalan dengan... So, tengok macam tak pakai baju. Tak pakai jaket pun. Oh, bukan pasal tak pakai jaket. Ini masa ni, kita memang kelajuan kita orang bawah 100. Jadi rasanya jaket panas lah. Okay, so tempat makan yang abang pergi dengan kawan-kawan adalah di... Ini tak salah kat Beranang ni. Makan biasalah kampung ni. Lepas tu kita terus nak menuju ke apa ni, Jelebu untuk makan durian. Tapi sebelum tu kita masuk dalam kampung sebab nak santai-santai tengok keindahan kampung. Itu kan? Sebenarnya itu kan? Itu sebab bila bawa motor cup ni, feeling dia kat situ. Okay. Kita nak menikmati lah, menikmati jalan kampung. Faham. Sebab kalau motor besar tak boleh, kena laju. Tapi feel lah tengok kan. Ya, nampak relax. Tengok orang kampung keliling. Lepas tu dengan jalan pun best ya. Kosong kan. Senyum semua eh. Jadi bila pergi sini memang seronok. Lepas tu bawalah kita singgah ke durian. Tengok macam mana banyak durian tu. Ini semua kebun sendiri bang eh. Ini kebun sendiri. Tapi masalahnya bukan kebun kita orang lah. Okay. Kita pajak kat orang tu datang hantar durian lah. Tujuan kita orang nak makan. Tapi sebab lepas makan durian panas. Okay, faham. Lepas tu pergi mandi. Aku dah agak confirm lah. So, setuju tak saya cakap kalau geng-geng motor ni, yang motor kapcai lah, yang besar tu satu hal lah kan. Geng-geng motor kapcai ni sebenarnya tujuan ride ni untuk pergi saja-saja nak tenang-tenangkan fikiran, untuk apa pergi lepas tension, makan, lepas tension kan. Kerja berat-berat kan, jalan-jalan yang tu. Tengok kat sini. Tengok tu kita mandi. Kan happy benda tu happy. Jadi hilang stres kita. Nampak dah ni kita nanti makan sampai muntah kawan tu. Ni mesti korang kenal. Sejak abang terlibat dalam arena motor ni kan, abang dengan geng-geng kawan-kawan motor ni lah kan. Sebab saya tengok ada perbezaan apa ni, orang yang naik motor besar, ada yang naik motor kecil, ada yang kapcai, ada yang skuter. Saya tak faham kenapa ada bergaduh ke pun. Maksudnya benda ni terpulang pada masing-masing ni lah. Okay. Ada orang minat motor cup, ada orang minat superbike. Tapi dalam masa sama pun yang motor cup ni pun ada juga motor superbike. Macam trend. Macam dia, dia ada motor kapcai, dia ada motor besar. Dia ada masanya kita nak ride santai cup. Kita bawa lah cup. Bawa ada rasa macam enjoy sikit. Tapi kalau kita nak kelajuan, kita bawa tu kan. Lajulah sikit. Okay, tapi apa-apa pun, walaupun naik motor besar ke kecil ke, sisi yang lebih besar ke, sebenarnya yang paling penting adalah keselamatan. Betul tak? Betul. Tempat yang kedua yang selalu jadi tumpuan geng-geng ride ni, apa yang kita dah research lah, abang pun rider kan. So kalau pergi, tempat yang kedua adalah di Melaka. Geng-geng kat KL ni kalau nak jalan mesti Redah Melaka, Negeri Sembilan ataupun ke Pahang kan. Tapi banyaknya itulah Negeri Sembilan Melaka sebab dia tak jauh sangat, tak dekat sangat.
Oh, ini yang motor kat macam tak boleh follow ni bang. Yang tu saya lah. Kan, tak boleh follow ni. Oh, yang kuning ni abang kan? Ya. Apa? Asal naik motor je jadi handsome lah. Memang orang dia handsome lah. Tapi betul lah bang, superbike ni, walaupun tak ada rupa ke, tak ada saiz ke, macam saiz saya ni pun, kalau naik superbike, mesti nampak smart terletak. Tak boleh, sebab kau pendek. Alah, rendahkanlah motor. Oh, ya boleh. Aku main motor. Tak pun saya naik Hayabusa, Hayabusa rendah. Ya betul. Kan? Betul. So, saya pelik kalau so, geng-geng superbike ni, kalau naik, mesti handsome, mesti style, mesti gempak je nampak. Tapi tak kalah juga geng-geng kapcai ni, walaupun motor-motor kecil kan. Tapi bergaya nombor satu, babe. Tapi ni, kita orang pergi Paroi Roti John. Ada awet tu. Dahsyat. Aktiviti bermotor ni, dia tak kira lah jantina kan. Ada perempuan, ada lelaki. Dua-dua ada minat, kadang-kadang minat yang sama kan. Ada naik motor besar, ada naik motor kapcai, ada naik skuter. Tempat yang seterusnya yang kita cadangkan, yang kita nampak jadi tumpuan geng-geng abang-abang motor ni pergi adalah di Paroi. Di mana kat Paroi ni yang popular adalah Roti John. Korang waktu malam lah, waktu siang tak ada. Waktu siang tak pasti, tapi waktu malam lah. Biasa mamak motor ni kalau pergi Roti John, mesti pergi waktu malam, tak ada pergi waktu siang. Pergi Paroi semata-mata punyalah nampak motor sisi besar. Nak pergi mana lah? Tak tahu, kita pergi kena Roti John lah. Semata-mata Roti John sanggup. Betul. Ride ramai-ramai macam ni malam-malam, lepas tu sampai sana makan Roti John je. Keselamatan jangan diabaikan, kena ada lah. Kalau kita, tak kira lah motor kecil, motor besar. Yang penting kasut kena pakai. Betul, itu kasut itu penting tu. Penting. Kedua, helmet. Helmet, memang sasar lah. Keselamatan satu, kena saman satu. Lagi? Ketiga, glove. Jaket ni, dia pilihan lah. Pilihan. Tengok, kadang kita ride siang, pakai jaket panas sangat. Tegak. Malam pun tak semestinya nak pakai jaket. Tak pakai jaket tak apa. Dia santai-santai. Kalau kita fikir santai, tak payahlah. Tapi senang macam ni lah. Kalau pakai tu confirm dapat kurangkan kecederaan teruk, dapat mengelak daripada sejuk yang teruk atau kepanasan teruk. Geng-geng motor ni kalau kau tengok, kebanyakannya bukannya nak tunjuk lagak ataupun nak tunjuk smart ke apa. Tapi sebenarnya ciri-ciri yang dia amalkan tu, keselamatan tu, itu yang patut kau ikut. Untuk rider-rider geng-geng motor lah, bukan mak rempik kan, geng-geng motor, jangan terlalu gairah. Kita ride as a group, so kita punya speed pun as a group juga. Kita nak rembak je kan. Kita pun kena fikir nyawa kita sendiri, nyawa orang lain pun sama juga. Tak payah tunjuk bakat sangat kot. Tak sesuai lah kat jalan Malaysia. Okay, kat rumah ada siapa? Anak bini, orang tua yang tersayang kan? Okay, itu je. Be the best lah bro. Okay, so itu sahaja kot yang kita nak kongsikan kepada korang. Tiga tempat menarik ni kita dah tunjuk kat korang. Pengalaman abang sendiri pergi ride dengan kawan-kawan. Lepas tu ada beberapa lagi ride ke tempat-tempat yang best. Boleh mandi, boleh santai, boleh ramai-ramai dengan kawan-kawan kan. So itulah aktiviti, salah satunya aktiviti di nak mengisi hari Malaysia ni. So untuk korang sempena hari Malaysia yang akan datang ni, selamat menyambut hari Malaysia lah. Kan? Betul. Kalau nak pergi ke mana-mana kalau pun, berhati-hati jalan raya. Betul. Hemah sikit bawa tu. Tu cakap diri sendiri lah kan. Sama lah. Dia pun akan ride je ni. So hati-hati bang. Ingat keluarga, ingat nak bini. Jaga. Saya tak ada bini eh. Oh, tak ada bini eh? Tak ada bini. Maaf. Itu pasal boleh zam. Okay. So kepada korang, selamat bercuti. Dan ingat, hari Malaysia ni bukan hari biasa. Hari yang patut kita ingat dan juga kita ajar kepada anak cucu cicit kita, generasi yang akan datang, untuk menghargai tentang negara. Kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang kalau ada. Baik, terima kasih sebab menonton kita orang. Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum. Tunjuk di Malaysia bang.